Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di Otak Atik Gatuk Channel, channelnya kita semua. Oke, kali ini saya lagi ngevlog. Ini saya melihat seorang bapak, saya ini penasaran ya. Seorang bapak lagi sibuk mencangkul sendirian dan ditonton sama orang banyak, tetapi dia tetap pede selalu. Nanti kita akan tanya ya. Oke, yang belum bergabung silakan bergabung dan dukung channel ini terus dengan diketik subscribe. Mungkin jika kawan-kawan suka bisa di like videonya, bisa di share juga kepada teman-teman di seluruh Nusantara. Oke, langsung kita ke TKP teman-teman ya. Lumayan. Wah, lagi itu. Halo Pak, ya. Selamat siang. Selamat siang. Bisa mendekat sini Pak? Iya ya. Halo ini, Pak. Ini Bapak lagi ngapain Pak? Ini mengisi waktu luang, lagi ngebersihin. Ada kan ada tanah kosong. Nah, ini maksudnya mau dibersihkan, nanti mau dimanfaatkan ditanamin kangkung gitu. Oh kangkung. Iya betul. Nanti kan kalau udah kangkungnya udah tumbuh, nanti untuk siapa aja yang mau masak silahkan gitu. Jadi untuk ini aja lah, untuk mengisi waktu kosong aja, mumpung lagi nganggur gitu. Ini nanti hasilnya mau dijual apa gimana Pak? Enggak dijual, hanya untuk ya siapa aja yang maulah gitu. Tinggal ngambil gitu. Ini untuk konsumsi sendiri sama orang-orang yang mau gitu. Ini tanah siapa Pak? Ini Pak? Ini tanah Pak Haji katanya. Cuma daripada daripada tanahnya nggak dipakai sementara, ini lahan ini dipakai dulu gitu. Oh iya iya. Ini jenis kangkungnya kangkung apa Pak nanti Pak? Ini kangkung air. Kangkung air ini sangat bagus sih untuk ini. Dimasak juga lumayan lah, enak gitu. Bisa lihat jenis kangkungnya kayak apa Pak? Nanamnya gimana Pak ini? Nanamnya sangat mudah sekali. Caranya cuma gini aja. Nah, model kangkung yang panjang kayak gini, nanti dipotong. Nah, mungkin segini. Nah, segini boleh. Nah, langsung di patutin aja. Nah, udah deh, sangat gampang, sangat mudah. Cara tumbuhnya pun sangat cepat. Apalagi ini kan tanahnya tanah termasuk tanah subur di sini. Iya. Berarti ini kangkungnya jenis kangkung air ya Pak ya? Air. Iya. Oke, ini Bapak sangat bagus sekali ya. Jadi memanfaatkan tanah yang tidak terpakai dimanfaatkan untuk bertanam dan hasilnya pun nanti bisa dipakai rame-rame ya. Iya betul. Dimanfaatkan oleh khalayak umum. Jadi ini sangat bagus sekali dan mungkin untuk dinilai dari segi agama mungkin Bapak insya Allah sangat berpahala ya. Amin amin. Ini Bapak pernah itu Pak, mungkin hasil sebelumnya Bapak juga pernah bikin program kayak gini Pak, mungkin ada juga Pak? Oh ya, sebelumnya udah bikin, alhamdulillah udah ya bermanfaat lah gitu. Udah yang, berapa kali metik gitu. Yang mana Pak? Ada, boleh ditunjukkan. Sini. Oh di situ ya. Nah ini hasilnya yang udah berapa, mungkin ada satu bulan lebih mungkin, tapi udah ada hasilnya. Subur Pak ya? Ya lumayan alhamdulillah. Ini jadi bebas Pak, siapa saja boleh metik ya? Iya boleh. Iya. Siapa yang mau masak boleh silahkan metik. Oh iya, terima kasih Pak ini atas motivasinya. Jadi dengan begini mungkin Bapak bisa menginspirasi teman-teman dimanapun Anda berada, semoga bisa tambah menghijaukan alam
walaupun dengan cara berkebun yang sederhana dan memanfaatkan segala sesuatu mungkin yang seharusnya tidak terpakai tapi bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan, kebaikan sesama. Oke, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Silakan dilanjut untuk aktivitasnya Pak. Ya.